Doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun, dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan. Serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benedictus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin.